Selamat pagi, jadi ini hari terakhir kita di Merauke. Kita balik ke Jakarta, kita ke bandara naik Gojek. Oke. Jadi kita udah sampai di airport. Sekarang airportnya sedikit lebih hidup ya. Jadi ini bandaranya. Ternyata di sana juga ada melayani rapid test. Ini kita masuk, yuk. Jadi ini lagi di wrapping. Ini wrapping 50.000. Inilah hasilnya. Nah, itulah tas kita. Ayo kita ke ruang tunggu. Nah, ini ya gambar apa? Musamus yang udah kita lihat kemarin. Papua Manokwari Hawaii Bakery. Boleh juga kita coba. Situ ada Fiona Cake. Tapi yang menarik ini, ternyata kita ini masih Sky Priority ya, Platinum. Entah gimana ceritanya. Kalau iya ya udah kita coba masuk lounge-nya aja, yuk kita cek. Ya, jadi inilah lounge buat Platinum. Bisa kelihatan itu patung Yesus. Ini smoking room. Nah, ini lounge-nya. Oh iya. Ya, makasih. Ditawarin kopi atau teh? Nah, ada Milo, minta Milo. Nih ya, di lounge selain kursinya lebih enak, empuk, pakai sofa, makanan gratis. Mantap. Kita udah panggilan boarding. Itu ya, ada dua pesawat perintis. Nah, inilah pesawat Garudanya. Dan inilah Bandar Udara Mopah. Tuh, cakep ya. Inilah di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan tengah pesawat, jika diperlukan saat evakuasi. Ya, ini makanannya. Ada minum, aqua, tisu, sama roti satu ini tadi. Nah, menariknya rotinya ini mirip dengan roti yang dari lounge. Sama ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Jayapura. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk paman telah dipadamkan. Jadi kita nggak turun dari pesawat, tapi langsung nih isi bensin. Kayaknya itu total liternya udah mau 3.000 liter, gitu ya, 11.231 liter. Pas tanknya habis tuh. Untuk kenyamanan. Oke. Okay. Ini kita jalan lagi. Fasilitas in-flight connectivity. Ya, mulai hujan. Ya, itu bangkai pesawat Merpati di mana-mana selalu ada. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk.
pas mau jalan, pas hujan lagi. Sama ya kasusnya, sama kayak di Jayapura. Gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Oke, jadi kita sudah sampai di Jakarta. Ya, jadi inilah Soekarno-Hatta Terminal 3. Kita coba naik kereta cepat 46 menit katanya. Ini udah tempat mengambil bagasi, kita nomor 12. Dulu di sini ada lounge, udah nggak ada. Jadi kita langsung aja deh. Jadi buat yang belum tahu, di Soekarno-Hatta itu udah ada kalayang, kereta api layang. Ini nanti kita lihat nih. Jadi inilah suasana kereta. Ada tempat supir. Jadi ini terminal 3 dan kita menuju terminal 2. Ini terminal 2. Stasiun kereta. Kita beli tiket Rp30.000 harganya. Tuh, mesinnya, pakai mesin itu aja. Yaudah, yuk kita ke ruang tunggu. Ini lounge-nya. Ya, jadi ini penumpang yang sudah datang, sudah turun dari keretanya ya. Itu keretanya udah datang. Ini begitu mereka selesai turun semua, ini bakal dibuka, terus kita masuk keretanya, tuh tujuan ke Manggarai. Yuk kita masuk yuk. Anaknya di mana? Ayo. Di inilah keretanya. Oh ada tempat bagasi, jadi kita taruh pas di situ. Ya jadi bagus juga keretanya. Nah ini bisa di recline sampai sejauh ini lumayan. Perjalanan ini bebas asap rokok. Dear passengers, we remind you that smoking is prohibited on this train. Kereta persis di sebelah kita. Kita sampai di BNI. Yuk. Jadi inilah keretanya ya, panjang. Stasiun BNI Sudirman. Langsung keluar turun lagi. Jadi inilah stasiun BNI City. Yuk. Jalan ke sana tuh, jauh juga. Ujung jalannya ya. Tuh kolong jalan yang bagus. Ini MRT di bawah, tapi kita langsung ambil Gojek dari sini. Ini taman nih sebenarnya di belakang. Cuma udah gelap, enggak kelihatan jelas. Jakarta. Nih ada Janji Jiwa, Waki, Yobi, nah itu taman-taman. Jadi MRT itu persis di bawah kita, ini bahkan ada liftnya, ini liftnya. Nah jadi katanya Gojeknya nunggu di atas itu tuh, jadi kita naik aja ke atas, kita langsung ke Jalan Sudirman, ujung Jalan Sudirman lebih tepatnya. Nah jadi inilah Jalan Sudirman. Yuk, makasih. Yuk.
akan naik Gojek. Ya, sampai sudah akhirnya di kamar. Ya, jadi itulah perjalanan kita. Perjalanan panjang, tapi dari pagi di Merauke, malam udah di Jakarta. Jadi ternyata perjalanan 4 bulan ke Merauke, balik cuma 1 hari aja. Jadi saksikan terus, kita akan ada season 2. Nantikan. Sampai jumpa.